Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di video mengemudi ya. Karena ini bukan balap sih sebenarnya. Kita nggak akan balap di sini. Tapi kita tetap akan main game yang ada unsur mengemudinya. Dan yep, ini adalah game BeamNG The Tribe. Asalnya saya mau beli game ATS atau American Truck Simulator, tapi kayaknya BeamNG ini lebih layak untuk dicoba ya. Sambil main aja ya, kita jalan-jalan aja dulu ya. Ya, teman-teman, ini adalah tampilan utamanya ya, tampilan utama dari game ini. Surprisingly, ini lagi-lagi saya terkejut, grafiknya lumayan bagus ya di spek komputer yang low budget ini. Enaknya juga nih, kita bisa ganti mobil di sini, banyak banget mobil bawaannya. Di sini saya juga udah siapin nih shifter ya, shifternya sudah terpasang dan kita pakai mobil jadul aja ya. Nah, ini mobilnya memang mobil-mobil standar, tapi FFB-nya atau force feedback-nya lumayan juga nih, lumayan kerasa lah ya. Yup, kita rem. Dan ini saya pakai shifter ya. Selain itu, ini kan masih sendiri ya. Kita bisa nambahin traffic kayak gini, AI traffic. Yup, nah nih, kita bisa nambahin traffic kayak gini. Jadinya bener-bener kayak cruising ya, jalan-jalan di tempat. Ini di Italia keren sekali. Ini saya sendiri paling suka nih jalan-jalan yang kayak gini. Hampir mirip Assetto Corsa, karena di sini juga kita bisa nambahin mod ya, dan banyak juga yang bikin modnya. Dan spesialnya di game ini kita bisa langsung download dari game ini ya, langsung in game. Ada pilihan mod banyak. Jadi instalasinya memang cuma 20 GB, tapi kayaknya seiring berjalannya waktu akan makin menggelembung nih penyimpanan kita ya. Ini game terkenal sama fisiknya, jadi kalau nabrak ini yang depan yang penyoknya mirip sama di real life ya. Tapi nah, kenapa saya waktu itu masih ragu beli, karena takutnya nih dia bagus di fisiknya doang dan di force feedbacknya melempem ya. Tapi ternyata lebih bagus dari ETS2 lah ya, mirip-mirip sama Assetto Corsa. Sepengalaman saya ya, setelah main Assetto Corsa, kalau ACC masih jauh lah ya. ACC sudah zaman now, sudah detail banget FFB-nya, tapi ini masih bisa lah kalau buat jalan-jalan. Dan mungkin nanti kalau teman-teman beli harus ada penyesuaian dulu ya di FFB-nya, settingannya. Nah, ini yep. Dan trafiknya juga bisa dirubah-rubah nih. Kalau ini kan trafik normal ya. Ini enak banget nih buat latihan jalan-jalan. Apalagi kalau punya shifter ya. Dan kayaknya kedepannya akan banyak video juga dari game ini nih, selain kita masih tetap lanjutin game F1 ya, karena F1 udah nggak ada gantinya ya. Nah, real life nya juga seru nih F1, tapi di sela-sela main game F1 bisa lah kita main ini untuk penyegaran ya. Dan keren juga nih, asik juga nih. Dan ini vegetasi atau ini lingkungannya keren juga ya. Udah pokoknya Assetto Corsa lah ya. Kalau Forza mungkin lebih bagus grafiknya, Forza Horizon 5, tapi kalau dari feeling kayaknya ini lebih bagus deh.
Karena dilihat dari Allah Akbar. Nabrak cuy. Sorry bro. Aduh, ini saya suka nih yang kayak gini, jalan-jalan kayak gini nih. Senang. Dan ini kalau di jalan biasa ya, mungkin agak flat feelingnya, dan jalannya juga nggak terlalu kerasa. Tapi kalau kita main yang di terrain kayak di forest gitu, di hutan, kerasa banget. Apalagi kalau kita pakai mobil Jeep ya. Kita coba tabrakin ya. Ini kita lihat simulasinya nih. Yep, nanti dulu. Kita tabrakin yang depan tuh, yang kuning. Kayak berasa James Bond nih. James Bond. Dus. Wih, ngeri ya. Masih bisa jalan tapi kita lihat. Handbrake, parking brake. Wih, ngeri ya. Ya, nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di map baru ya, map yang beda. Kita berada di hutan dan kita juga sudah pakai mobil Park Ranger nih, keren nih. Keren ya. Dan di sini sebenarnya yang bikin saya takjub force feedback yang ada di terrain ini ya, atau di jalanan hutan ini. Langsung kita langsung saja kita kemana nih ya, sini. Nah kalau di sini bener-bener langsung kerasa nih force feedbacknya. Ups. Nah, kita langsung ke sana aja ya. Nah. Kita langsung ke hutan. Ini biar sensasinya keren banget nih, guys. Nah, lanjak kali. Bisa nggak naik nih? Nggak bisa. Kayaknya harus pakai ancang-ancang ya. Come on. Nice. Ya, mati. Mati mobilnya. Starter, kita starter. Nice. Keren banget. Seru nih, guys. Ah, nah ini baru kerasa nih. Kelihatan kan ya? Ini berisik banget nih. Tapi feelingnya jadi dapat, guys. Kita pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Wah, ini seru sih game. Nah, di sini juga banyak skenario-skenario ya. Kalau salah yang bisa kita mainin. Ya mati lagi, guys. Seru sih. Untuk seumuran saya yang sudah tua ini. Kok ke situ ya? Ngeri, guys. Keren banget. Wih, turunan gila. Oke, kita sikat. Ngeri. Wah, ini seru sih. Jadi kita bisa dapat game off-road, game city car driving.
misalnya kalau dari segi FFB ya, feelingnya ke handling jauh banget nih sama Forza mah, lewat lah. Forza berapa? 500.000, 600 ya. Tiap tahun ganti lagi. Kalau ini udah sekali beli 100 ribuan harga aslinya ya, kalau salah 100 sekian. Wah keren ini, puas lah. Nanti next kita main lebih lama lagi. Ya, kelihatan jalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah seru guys. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya nanti, yang balapan lebih lama ya. Oh ada ini air dulu nih. Tanggung ya. Come on. Nice. Gila. Wah seru habis nih. Nah teman-teman yang punya, apa lagi yang sudah punya steering wheel, kayaknya nih layak banget dicoba nih. Seru habis. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ngeri, ngeri.